Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother semua, selamat malam. Malam ini jumpa lagi di channel YouTube kami, Mantul Brother Channel. Pada malam hari ini kita kembali dalam wisata kuliner di Kota Batu Raja. Dan pada malam hari ini kita sedang menikmati kuliner di kafe Kala Senja, tempatnya di Sukaraya. Tempatnya sangat asik untuk nongkrong, sangat bersih dan representatif, dan sudah menerapkan protokol kesehatan. Ada wastafel, cuci tangan, kemudian juga ada hand sanitizer, dan sediakan juga masker kalau kita lupa membawa masker. Pada malam hari ini menu makan kita sederhana, brother. Sambil menunggu, kita menikmati dulu kentang goreng. Kentang gorengnya ini ada dikasih bumbu dan pakai saus sambal. Mati dulu, brother, ya. Luar biasa kentang gorengnya. Digoreng cukup matang dan rasanya sangat lembut di lidah. Kemudian bumbunya terasa sangat recommended banget kentang gorengnya. Crunchy, brother, lezat sekali. Cukup recommended, kami rekomendasikan pada brother semua yang berada di Kota Batu Raja khususnya untuk mencoba kentang gorengnya. Di kentang goreng ini ada kentang goreng biasa original dan ada kentang goreng mozzarella. Sama hari ini kita memesannya kentang goreng original. Kentang goreng originalnya ini ditaburi dengan bumbu racikan, ya, sehingga rasanya sangat menggoda lidah, bikin lidah menari-nari, brother. Kita sambil menunggu menu makanan beratnya, menu makanan utama pada malam hari ini kita pesan mujair bakar sambal hijau. Jadi ada dua macam sambalnya, ada sambal hijau dan ada sambal apa tadi, brother? Sambal mercon. Kita coba semua dua macam sambalnya, ya. Sambil nunggu itu kita minum es teh dulu, brother. Dan ini sudah satu paket dengan mujair sambal mercon. Tapi jangan lupa juga kita minum air mineral Aqua. Sebenarnya sih mintanya yang air aqua mineral biasa, ya, yang jangan dingin. Tapi adanya yang dingin ya nggak apa-apa, brother. Kita minum dulu, ya. Sambil menunggu, brother, perlu kami sampaikan imbauan ke brother-brother semua, para pecinta kuliner, khususnya kuliner Nusantara, untuk senantiasa selalu menerapkan protokol kesehatan kapanpun, dimanapun,
Karena saat ini pandemi COVID-19 masih terus meningkat, untuk itu kita harus bisa menjaga diri kita dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, rajin berolahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan, ya. Jadi untuk acara-acara yang sifatnya massal yang berpotensi untuk menimbulkan kerumunan, untuk sementara kita hindari, demi kebaikan kita semua. Dan kita berharap semoga pandemi COVID-19 di bumi pertiwi ini segera berlalu, supaya kita dapat kembali beraktivitas secara normal dan masyarakat juga dapat kembali pulih baik secara ekonomi maupun dalam sosial masyarakat. Agak lama ini pesanannya, brother, karena ikan bakar, jadi dibakar dulu, brother, ya. Tunggu dulu lah, kita nanti lanjut lagi, brother. Nah, ini brother, pesanan kita sudah nyampe, brother. Iya. Oh, ini brother. Sambil merchannya minta ya. Udah, dalam ini aja ya. Wow, brother. Luar biasa ini. Ini apa namanya? Paket ya. Jadi ini mujair bakat. Nah, ini sepaket. Sudah ada mujair bakarnya, ditumuri dengan sambal hijau, ada tempe goreng, tempe crispy ya, tepung goreng, dan ini ada sayur asam. Kita coba dulu, brother, ya. Tapi enaknya, brother, kayaknya pakai tangan aja, brother, ya, lebih nikmat makannya. Sudah biasa kita pakai tangan karena kita orang kampung, brother, di medusun, ya. Brother, makan, brother. Iya. Sambil santai, Mbak. Oke, brother, kita nikmati dulu kentang gorengnya, sangat lezat sekali. Sayurnya, brother, ya. Sayurnya sayur asem. Nah, ini sambal mercon. Sambal mercon ini bikin lidah bergoyang, brother. Coba dulu sambal merconnya, brother, ya. Kayaknya luar biasa nih, brother. Bikin hot, bikin meremelek. Kita coba, brother, ya. Coba dulu, panas, brother. Panas sekali, brother. Oke. Nah, kita coba, brother, ya. Mujair bakar sambal hijau. Wow, lezat sekali, brother. Top marco top. Endol, surendol, tak kendol kendol. Nah, pisang ada. Jadi mujair bakar sambal hijaunya ini, brother, bumbunya sangat meresap dan dibakarnya sangat pas sekali. Jadi ikannya sangat lembut.
Kita coba tempe gorengnya, brother ya. Tempe goreng sambal mercon. Tempe goreng sambal mercon. Tempenya digoreng sangat gurih. Renyah sekali, brother. Dan kita oles dengan sambal merconnya. Ya. Sambal merconnya dahsyat, brother. Pedasnya full, bikin lidah doer, brother. Hot sekali. Kita rekomendasikan untuk brother semua, silakan mampir Senja di Kafe Kala Senja di Sukaraya Batu Raja. Sekarang kita coba sayur asamnya, brother. Jadi tampilan sayur asamnya ini sangat sederhana. Ada wortel, labu, kemudian kol, kacang panjang, dan jagung. Coba, brother ya. Luar biasa. Air asamnya sejat sekali, brother ya. Bumbunya sangat meresap. Kemudian dimasaknya juga teksturnya sangat matang ya. Recommended. Sudah mulai berdatangan, brother, kunjung kafenya. Enak gila, brother. Sedap sekali. Lagi ambil kita makan. Sambil kita menikmati musik dan di sini fasilitas wifi-nya lengkap. Kemudian kita berada di lantai 3 sehingga bisa menikmati pemandangan
yang ada di Kota Batu Raja. Kenapa ini banyak muda-mudi berarti? Memang sangat cocok muda-mudi yang nongkrong. Itu juga ada presentasi untuk kita mengajak keluarga. Jadi ada yang meja kursi, ada juga lesehan, apa sekali berantem campingnya, campingnya. Bikin tidak nari-nari. Pencinta kuliner pedas, itu sangat kami rekomendasikan. Tapi yang bagi tidak tahan dengan pedas, jangan coba-coba. Ayam bakarnya krenyes-krenyes padat di lidah. Mantul ya, mantul berada, mantap betul. Habis banget tinggal tulangnya. Jadi di sini kalau mau karaokean juga bisa banget. Hidup
pikiran dari Pak Elon. Ada tinggal pala. Tau dong, brother. Kepala ikan yang paling nikmat, brother. Kalau makan ikan, paling nikmat kepalanya, brother. Ada sambal asam. Sambal asam. Sayur asam. Nikmat sekali, brother. Makanannya di sini. Sangat murah meriah. Tidak bisa menguras kantong. Tapi walaupun murah meriah, rasanya juara, brother. Ini yang namanya harga kaki lima rasa bintang lima. Yang cocok untuk kita santai di malam minggu. Kendol, surendol, tak kendol, kendol, wulah pisan brother, mantul brother, mantap betul. Jangan lupa like dan subscribe channel itu kami. Dan waktu kita jumpa lagi di konten wisata kuliner lainnya. Dan pastinya buat brother semua penasaran dan dijamin bakal ketagihan. Ikuti terus channel YouTube kami, Hunting Kuliner Nusantara. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Okay.
Kita kumpul-kumpul di kafe baru itu ya. Waktu ya. Mantap itu nyanyi. Recommended kayak sponsor sempurna. Minumannya kayaknya. Ini berarti ya, kalau minuman nggak koneko standar aja. Bukan juga dengan makanan kita bukan makanan kekinian. Jadi berada enggak pesan lagi enggak? Makan lagi buku jorba ya? Santai gak ya? Minuman santai ya? Kopi aku ya. Oke brother semua, kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan waktu kita jumpa lagi di konten YouTube kami Mantul Brother Channel. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube kami. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.